lagi. Sini pak, sini pak, sini aku bantuin. Gak usah, Den Cuplis gak usah repot-repot. Saya bisa kok, saya bisa. Den Cuplis kan masih kecil, belum kuat. Tapi. Alhamdulillah, beres toh Den, yuk ya. Iya Pak Able. Iya tarik mas. Ayo tarik jeng. Unyil. Eh please, kita jadi mau baca komik gak? Enyil, masa Pak Able tadi bilang aku masih kecil? Lah kan kita emang masih kecil, please. Tapi kan aku bisa bantuin orang. Kenapa pada gak mau ya? Kalau gitu, kalau kamu mau bantuin orang, gak usah minta izin. Diam-diam aja, biar gak ketahuan. Gimana caranya, Nyil? Nih, kamu pakai topeng kayak dia nih. Hah? Superhero itu kalau mau bantuin, diam-diam. Gak perlu ngomong-ngomong. Pokoknya selalu siap membantu dan cepat bertindak. Keren kan? Wah, Unyil mau jadi superhero. Karena kamu pakai topeng, jadi gak akan ada yang tahu kalau itu kamu, please. Kamu bisa bantuin semua orang. Wah, superhero. Keren. Waduh, makasih ya superhero. Aku, superhero, selalu membantu orang. Tapi, aku gak punya topeng, Nyil. Tenang, aku punya kok. Kamu boleh pakai. Bentar ya. Nih, please, topengnya. Wah, asik-asik. Aku harus jadi superhero juga. Tunggu kamu, Nyil. Super Cuplis, yeay! Tunggu please, tunggu suaranya. Biar gak ketahuan kalau itu kamu, suaranya harus kamu ubah. Oh iya ya. Super Cuplis, siap membantu siapa saja. Nah, keren. Mandi ya, pluk, cipluk. Biar bersih, biar segar, biar cakep. Jadi kambing yang paling ganteng ya, pluk. Aduh cipluk, kambing Pak Oga, kambing anu paling cakep. Nanana. Eh, tadi mana ya? Sabun mana pluk? Ini Pak Oga. Terima kasih, hatur nuhun. Tidak usah terima kasih. Ini emang tugas superhero membantu orang. Yang ini aja Pak Oga, biar cipluk jadi wangi. Wah, iya bener. Terima kasih ya. Kamu siapa? Aku superhero, super endut. Aku juga superhero, super. Udah. Aduh, malah pada ribut. Saya mau mandiin cipluk ini. Pak Oga, pakaian tadi aja. Busanya lebih banyak. Bikin cipluk bersih. Yang itu aja, Pak Oga. Biar cipluk wangi. Pakai sabun colek aja. Tinggal gosok, dakinya hilang. Cus. Jangan, Pak Oga. Sabun mandi aja. Biar wangi. Cipluk jadi tampil benda. Sabun colek. Sabun mandi. Sabun colek. Mandi. Colek. Mandi. Colek. Mandi. Colek. Mandi. Colek. Tenang. Aduh, Den. Udah ya, makanya jangan berantem. Nih, lihat akibatnya. Kotor semua. Maaf, Pak Oga. Tadi aku mau bantuin Pak Oga. Iya, aku juga. Ya, terima kasih banyak, Den. Tapi ya sudah, gisana lagi mainnya. Daripada nanti tambah berantakan, kumaha. Iya, Pak Oga. Iya, Pak Oga. Iya, Pak Oga mau mandiin cipluk lagi nih. Ayo, cipluk, mandi lagi. Mandi, mandi, cipluk. Biar ganteng, biar seger. Di sini senang deh, di sana senang deh, di mana-mana hatiku senang, di sini senang deh. Super Cuplis, datang! Nah, apalagi yang perlu dibantu Mbak Batu? Kok dijemur? Itu cucian kotor yang mau dicuci. Oh, tenang, beres. Super Cuplis, datang!
Sekarang aku siap nyuciin. Kamu lagi bikin kacau aja. Sini, ya, aku yang cuci. Lo, sini. Kok malah rebut? Ini jemuranku. Aduh. Wes. Ayo sana. Main jago-jagoannya di lapangan sana ya. Ayo bangun anak-anak. Maaf, maaf ya, Mbak. Tapi aku mau bantuin Mbak Maria. Aku juga mau bantuin. Terima kasih anak-anak. Mbak Maria bisa nyuci sendiri ya. Sana, main sana di lapangan saja ya. Ayo sana. Iya. Kamu ngapain sih? Dan jadi superhero. Emang kenapa? Kalau aku juga jadi superhero. Tapi jangan di sini lah. Enggak mau. Aku mau jadi superhero-nya di sini. Enggak boleh. Di sini. Enggak boleh. Di sini. Enggak boleh. Di sini. Shh. Pada ngapain di sini? Lani Nyil. Kamu juga jadi superhero, Ndut? Iya, Nyil. Ndut ikut-ikutan. Loh. Kok kamu, please? Tadinya aku pikir Unyil. Aku jadi gagal deh bantuin orang-orang. Padahal kan tadi aku tuh jadi superhero supaya semua orang percaya kalau aku bisa nolong mereka. Sekarang kacau semua. Gak ada lagi yang percaya sama aku. Tapi maaf please. Ya Nyil, gimana nih? Kasian cu, please. Iya. Hei, Unyil, Ndut. Iya, Menir Peter. Tolong, kucing saya, Sibiling, Subulung, Sibilang, masuk ke gorong-gorong. Waduh, yuk, kita ambil, Ndut. Yuk. Hei, tunggu anak-anak, saya kan belum bilang, gorong-gorongnya yang sebelah mana. Hati-hati anak-anak, awas, kalian nanti malah ikut kejepit. Iya nih, aduh. Susah nih. Bisa, Nil. Nggak nyampe. Sini aku aja, Nil. Iya, coba deh. Hati-hati, Ndut. Gimana, Ndut? Iya, susah. Wah, sepertinya harus anak yang bertubuh lebih kecil yang bisa menolong. Hah, aku tahu. Tahu? Wah, siapa? Cupris! Wah, yes, Cupris. Hati-hati ya, please. Iya, please. Jangan sampai kamu ikut kejepit, please. Iya, betul. Iya. Fokus ya, please. Fokus. Tenang. Nice! Hey, yes, blank. Ini belangnya, Menir Peter. Ya, terima kasih, cu, please. Kamu memang anak yang berani. Siapa dulu? Super cu, please. Kita pulang, kita makan ice cream. Dan khusus buat Super Cuplis, ada medali buat kamu sebagai tanda terima kasih atas jasa kamu menyelamatkan Belang. Wah, terima kasih Menir Peter. Yes, sama-sama.